Nah, kalian tahu nggak sih kalau peraturan penggunaan GPS itu sudah ada di dalam undang-undang? Pada pasal 106 ayat 1 tahun 2009, udah ada penjelasannya. Nah, sekarang gue akan kasih tahu kalian gimana cara pakainya yang baik dan benar. Pertama, gunakanlah phone holder untuk mempermudah kita saat menyetir. Kedua, jika berkendara seorang diri, atur GPS pada mode suara atau gunakan earphone atau headphone. Ketiga, biasakan mengoperasikan GPS dalam keadaan kendaraan menepi di pinggir jalan.